Halo sahabat video informasi, apa kabar semuanya? Info kali ini datang dari Laudia Cynthia Bella. Isu keretakan rumah tangga Laudia Cynthia Bella dan Engku Emran bukan hanya heboh di Indonesia saja. Kehebohan juga terjadi di Malaysia, negara asal Emran berada. Suami istri yang menikah pada 8 September 2017 ini juga disebut tak lagi tinggal serumah di Malaysia. Sebab kini, Laudia lebih sering terlihat pulang ke Indonesia. Sementara berada di Indonesia, Laudia Cynthia Bella diketahui tengah memasarkan rumahnya yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Harga rumah itu berkisar 11,8 miliar rupiah. Istri Engku Emran ini membagikan foto ibunya yang berpose di depan rumahnya yang megah. Halaman rumah Laudia Cynthia Bella itu tampak asri dengan ditumbuhi banyak tanaman. Mama dan rumah kenangan, Masya Allah, Tabarakallah, for sale, tulisannya sebagai caption. Laudia mengaku ingin menjual rumahnya karena terlalu mahal membayar pajak PBB dan sudah memiliki rumah hunian lain di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Di sisi lain, kabar kandasnya, pernikahan Laudia Cynthia Bella dengan Engku Emran makin diperkuat dengan tidak adanya lagi potret mesra mereka berdua. Rumah tangga Laudia Cynthia Bella dan Engku Emran memang masih menjadi teka-teki. Pasalnya, keduanya kerap memberikan isyarat sudah tak lagi bersama. Baru-baru ini, Engku justru meng-unfollow Bella. Engku juga mengubah profil Instagramnya. Di sisi lain, Bella memilih untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Foto-foto mereka di Instagram satu sama lain pun tak lagi terlihat. Hingga saat ini, belum ada kejelasan apapun mengenai kabar tersebut. Bahkan, manajer Bella, Emily, yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu menau akan hal ini. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan berkomentar positif ya. Terima kasih sudah menonton info kali ini. Bye-bye guys! Nah, sahabat video informasi, buat kalian yang suka info-info olahraga seputar bola dan olahraga lainnya, kita punya channel baru nih, Video Informasi Sport. Jangan lupa di-subscribe ya guys. Terima kasih, sukses terus, dan salam olahraga.